daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau pernah bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah adalah ibu saudara beliau. Nah, jadi nak sebut kat sini ialah makcik dia sendiri lah kan, maknanya bukan maknanya dia punya mahram lah kan, tak batal sembahyang. Jadi tak pelik lah Sayyidina Ibn Abbas tidur dekat rumah Sayyidatina Maimunah, rumah makcik dia. Sayyidatina Maimunah pula kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Allahumma amin amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Allah pilih kita dan kita berada pada bulan Safar. Bulan Safar ini bulan yang maknanya kita dah dekat dengan bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal kita tahu adalah bulan kelahiran Nabi SAW. Yang mana bila bulan kelahiran Nabi SAW ni kalau masuk dalam keadaan kita tak bersedia dan kita tak ada rasa apa-apa, maka kita rugilah. Sepatutnya bulan Rabiul Awal ni dia masuk dalam keadaan kita rasa teruja, dalam keadaan kita rasa seronok masuknya bulan bersedia Nabi. Nah, tapi bila orang tu tak ada rasa cinta pada Nabi SAW, dia rasa tak ada apa-apa lah, sama je lah bulan Rabiul Awal ke bulan lain. Dan bahkan mungkin ialah birthday dia, dia rasa teruja, dia apa birthday pasangan dia, anniversary, anak-anaknya birthday dan sebagainya. Tapi bila birthday Nabi SAW, dia buat dek je, dia rasa tak ada apa-apa pun. Maka rugilah. Dan cara untuk kita rasa teruja dengan datangnya bulan Rabiul Awal adalah dengan meningkatkan cinta pada Nabi SAW. Dan nak meningkatkan cinta pada Nabi SAW, salah satu caranya adalah banyak berselawat, baca hadis-hadis baginda, makin kenal baginda. Ini semua adalah cara-cara untuk kita bertambah cinta pada Nabi SAW. Kita tahu yang kita sangat memerlukan perkara ini. Saya ada hari itu ada orang tanya soalan. Dia kata, "Ustaz, macam mana dah ada dekat Madinah tapi tak rasa apa-apa?" Ha, maksudnya, dah ada dekat Madinah tapi tak rasa kebesaran Nabi SAW tu. Ha, banyak orang kalau pergi istana, contohnya, dia rasa jugalah Sultan tu punya hebat. Kan? Bahkan tak payah istana pun, rumah orang lain pun. Kalau rumah tu besar, kita rasa jugalah tuan rumah tu hebat. Kan macam tu. Ini kita pergi ke Madinah dan duduk dekat dengan Masjid Nabi tapi tak rasa apa-apa. Ha, macam something wrong lah kan. Jadi ditanyalah, kita macam mana Ustaz nak buat. Salah satu daripada caranya adalah kita menambahkan betul-betul rasa cinta pada Nabi SAW. Okey, kita pergi pada hadis yang seterusnya daripada bab ibadat baginda Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan ini panjang tapi kita baca dulu mengambil keberkatan bisanadin muttasilin anil imam at-tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bihi fi darain amin qal hadatsana qutaibah bin sa'id an malik bin anas ha maksudnya tahwil perpindahan sanad wa hadatsana ishaq bin musa al-ansari hadatsana ma'nun an malikin. Kalau perhatikan dekat sini Malik ada dua kali dan dua-dua dibariskan, bermakna riwayat ini dua-dua daripada Imam Malik. Tapi nak sampai pada Imam Malik tu daripada guru yang berbeza. Maksudnya Imam Tirmizi yang pertama riwayatkan daripada Qutaibah daripada Malik. Satu kali lagi daripada Ishaq Ibn Musa daripada Malik. Ha, sebab Imam Malik ni guru kepada guru Imam Tirmizi. Ha, jadi biasa je lah kadang-kadang riwayatkan daripada ni, daripada guru yang sama. Daripada guru ni, daripada guru yang sama juga. Dan, okay, itu yang maksud dekat situ tu ada dua kali Imam Malik. Tentu sebab ada tanda ha itu dalam terjemahan pun ada apa baris Malik itu kan. Okay. An Makhramah Ibn Sulaiman An Quraib An Ibn Abbas Annahu akhbarahu Annahu bata An Ibn Abbas Annahu bata inda maimunata wa ya khalatuh qal
fattaja'tu fi ardil wisadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lail aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil fastayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yamsahu an-nawma 'ala wajhihi وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال معنون ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح حديث daripada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau pernah bermalam di rumah Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Maimunah adalah ibu saudara beliau. Nah, jadi nak sebut kat sini ialah makcik dia sendiri lah kan, maknanya bukan maknanya dia punya mahram lah kan, tak batal semayang. Jadi tak pelik lah Sayyidina Abbas tidur dekat rumah Sayyidatina Maimunah, rumah makcik dia. Dan Sayyidatina Maimunah pula kahwin dengan Nabi SAW, jadi Ummul Mukminin. Jadi dia dapatlah tidur kat rumah Nabi, macam itulah. Dan juga Sayyidatina Maimunah ni adalah kalau kita perhatikan sebenarnya salah satu daripada kehebatan Sayyidatina Maimunah adalah beliau yang menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia yang kita kata nak kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia yang offer. Dipanggil wahibah nafsaha. Dia yang memberikan dirinya. Maksudnya dia yang bagi tahu pada Nabi SAW dia nak kahwin dengan Nabi SAW. Dan lepas tu barulah Nabi SAW meminang. Kalau kita perhatikan macam Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Khadijah ada beza sikit. Sayyidatina Khadijah ni dia orang tengah yang bercakap dengan Nabi SAW tu, apa Maisarah tu, dia cara dia bercakap dengan Nabi tu, dia tak cakap Sayyidatina Khadijah nak kahwin dengan Nabi. And dia cakap, dia tanya pada Rasulullah tak nak kahwin ke? Dia buat cara macam tu. Dia tactfully lah. Kan? Lepas tu, kalau nak kahwin, lepas tu dia bagi tahu. Kalau nak kahwin, kalau dengan anak dara, aku cadangkan orang sekian. Kalau tak, kalau dengan ni, kau kahwin dengan Khadijah. And, jadi dia tolong rekomenkan Sayyidatina Khadijah. Jadi seolah-olah macam dia yang recommend, bukan Sayyidatina Khadijah yang pinang. Kan? Dia ada orang tengah yang pandai berbahasa. Tapi macam Sayyidatina Maimunah, dia memang orang tengah tu terus direct bagi tahu pada Nabi SAW, kata Sayyidatina Maimunah nak kahwin dengan beliau, dengan baginda. Kan? Sayyidatina Maimunah bintul Harith. Sayyidatina Maimunah ni, dia datang daripada keluarga yang hebat, bukannya orang lekeh-lekeh, bukan. Dan Sayyidatina Maimunah dia ada apa dia panggil, keluarga yang kita kata adik-beradik yang hebat-hebat jugalah, kan? Adik-beradik yang melahirkan anak-anak yang hebat. Antaranya adalah beliau sendiri Ummul Mukminin, kan? Memang Sayyidatina Maimunah memang hebatlah. Adik dia seorang, nama dia Lubabah. Lubabah ini kahwin dengan Sayyidina Abbas, maka dapat anak Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas, siapa dia? Pakcik Nabi. And Abbas bin Abdul Muttalib. Hanya pakcik Nabi lah. Jadi Lubabah kahwin dengan Abbas dan dapat anak yang begitu hebat. Namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang meriwayatkan hadis ni lah, Ibn Abbas. Itu adik kepada Sayyidina Maimunah yang namanya Lubabah. Kemudiannya ada seorang lagi yang dipanggil Lubabah juga, yang mana dia dia punya anak adalah Khalid Ibn al-Walid. Pun hebat juga.
kan. Ha, jadi dia dia orang ni sepupu lah maknanya. Ibnu Abbas dengan Sayyidina Khalid bin Walid adalah sepupu. Ha, sepupu. Tapi nama mak sama. Tapi bukan orang yang sama. Ha, dia Lubabah bin Jal Haris tapi orang orang yang berbeza. Dia dua beradik tapi nama sama. Ha, pelik. Ha, macam mana dia panggil? Macam mana dia panggil? Cara dia, satu dipanggil Lubabah Kubra, satu lagi dipanggil Lubabah Sughra. Macam tu je lah. Lubabah besar, Lubabah kecil. Macam tu je lah. Senang kan? Okay. Dia apa, Lubabah kakak, Lubabah adik. Macam tu je lah. Senang. Dia dia nak panggil, nak panggil nama anak, nama anak dia, dia nak apal senang. Namanya sama. Orang kita pun kadang letak nama anak sama panjang. Belakang je beza. Kan? Pun biasa juga. Antara yang popular kalau dekat dekat TV apa semua selalu tu, Profesor Madia, Dr. Nick Salida. Dr. Nick Salida tu, kalau kalaulah kita, kalau dulu waktu dia sekolah, kalau orang keluar rumah kan, nak cakap dengan Nick Salida, orang katanya balik Nick Salida mana satu. Sebab adik-adik dia ramai perempuan dan semua nama Nick Salida. Dia Nick Salida Suhaila. So nama dia Suhaila lah sebenarnya, yang belakang tu. Tapi bila dia yang paling popular ceramah, orang panggil dia Dr. Nick Salida je lah. Tu contoh lah. Padahalnya biasa je orang kita pun kadang. Dia nama tu sama je, tapi nama belakang tu je beza. Okay. So senang ceritanya, Sayyidatina Maimunah ni memang dia ada adik-adik yang hebat-hebat. Ataupun yalah, adik-adik yang yang masya-Allah lah memang hebat-hebat. Jadi antaranya adalah mak kepada Sayyidina Ibn Abbas iaitu Lubabah dan melahirkan Sayyidina Ibn Abbas. Okey. Dan Sayyidina Ibn Abbas, apa kata beliau bila beliau tidur kat rumah makcik beliau ni yang nama Sayyidatina Maimunah bintul Harith ini? Dia kata, aku berbaring pada bahagian lebar bantal. Maknanya dia dia apa, panjangkan bantal tu dan dia baringlah, ya. Nak tunjukkan bahawasanya dia meletakkan bantal di bawah kepalanya lah. Kemudiannya Nabi SAW berbaring pada bahagian panjangnya. Maknanya bantal tu besar lah, ya. Bantal tu besar, Nabi SAW baring kat bantal yang sama dengan dia. Tapi bahagian yang berbeza lah. Kemudiannya apa yang beliau ceritakan, baginda Rasulullah SAW tidur sehingga pertengahan malam atau sebelumnya sedikit atau selepasnya sedikit. Maksudnya Nabi SAW bila kita perhatikan dekat sini, Nabi SAW tidur awal lepas isyak. Nabi bangun waktu tengah malam. Orang kita tengah malam pun tak tidur lagi. Kan? Jadi itu itu dah selalu berlaku. Masyarakat kita pada hari ini biasa je, pukul 1 pagi WhatsApp lagi orang. Jadi memang biasa lah tu. Orang call macam tu juga kadang kan. Kita kadang, ya Allah, orang call pukul 1 pagi. Kalau terlupa tutup handphone, memang sakit hati ya. Tutup, terlupa tutup bunyi, terlupa tutup apa, nak silentkan phone kan. Jadi lepas tu duk call, call pukul apa, pukul 1 pagi, 1:30 pagi. Lepas tu bila kita tak bang, kita tak tak tangkat, kejap lagi bunyi lagi phone tu. Bukan bunyi lah, bergegar lah contohnya kan. Kita dah silent kan, vibrate. Ustaz dah tidur ke? Itu ya Allah. Ini memang berlaku, memang berlaku. Banyak kali berlaku. Dia macam tak ada common sense lah kan, call orang pukul 1:30 pagi kan. Tapi itulah masyarakat kita sekarang. Okay, so Nabi SAW bangun tengah malam. Bukannya tidur tengah malam, bangun tu tengah malam lah. Dan memang itu waktu yang paling berkualiti pun untuk tidur. Maknanya waktu selepas isyak, ya, sampai ke tengah malam, sebelum atau selepas ni sedikit. Okey, kemudiannya lalu Rasulullah SAW pun fastai qadha, baginda pun bangun dan menyapu kesan tidur. Yam sahun nauma, menyapu tidur, maksudnya menyapu kesan tidur. An wajihih, daripada wajah baginda yang mulia. Baginda SAW memang antara kebiasaan baginda apabila baginda tidur adalah baginda akan sapu muka baginda, ya? Dan memang menyapu baginda selepas bangun daripada tidur
menyapu muka selepas bangun daripada tidur adalah sunnah. Dan memang dia boleh membantu kita untuk menyegarkan diri kita. Lagi-lagi bila ngantuk lagi waktu tu. Kadang tidur tak cukup ke, rasa macam ngantuk lagi. So, satu cara untuk bagi segar adalah kita sapu muka kita. Bukan sapu dengan air lagi ni. Ini masih atas katil, atas tilam, tak apalah. Sapu muka dulu. Sapu dengan tangan. Kemudiannya, baginda baca 10 ayat penutup daripada surah Ali Imran. Maksudnya mula daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ard. Ayat tersebut sampailah kepada akhir surah. Dan akhir surah. Ayat inna fi khalqis samawat, ayat 190 surah Ali Imran. Sampai ayat yang ke-200. Surah Ali Imran 200 ayat. Dan jadi 190 sampai 200 kalau ikutkan 11 ayat. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 200. Okay, so sebenarnya 11 ayat. Tapi disebutkan 10 ayat terakhir, itu kira kita kata bundarkanlah. Yang sebenarnya dia bermula daripada ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili. Sampai habislah. Dan sampailah ayat ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sampai ayat terakhir surah Ali Imran. Ini kebiasaan Nabi SAW apabila bangun tidur. Ini salah satu daripada doa bangun tidur yang sangat bagus untuk kita baca. Kalau kita rasa tak apa lagi, kalau dekat handphone tu ada Quran, buka lah sekejap handphone tu. Ada setengah orang bangun-bangun tidur buka WhatsApp dulu. Nak tengok perkembangan terkini, berita-berita sensasi dan sebagainya. Tapi apa kata kita buka-buka handphone, buka ni dulu ayat 190 surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Sampai habislah. Okey. Kemudiannya ada juga sebagian ulama kata kalau kita tak hafal pun ayat ni dan susah untuk kita nak baca pagi-pagi baru bangun tidur, bacalah ayat apa-apa pun daripada Quran. Sebab bacaan Quran apabila bangun daripada tidur akan menghilangkan malas. Menghilangkan malas. Dia kadang bangun tidur tu kadang rasa malas ni lah. Dia rasa malas. Jadi bila rasa malas tu, salah satu ubat dia adalah baca Quran. Jadi walaupun dalam keadaan baring tu. Dalam keadaan baring belum duduk lagi. Dalam keadaan baring tu, Allah, ya Allah, penatnya, malasnya nak bangun. Baca sikit ayat Quran. Apa-apa yang kita hafal. Kita hafal tiga kul, baca tiga kul. Apa ayat kursi, baca kursi. Apa-apa ayat. Apa-apa ayat Quran. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim Ahya wa Amun. Jangan tidur balik lah. Okay. Jadi bangun, baca Quran sikit. Okay, seterusnya. Kemudian, baginda SAW bangun menuju Qirbah. Telah diterangkan sebelum ini pada hadis 213, iaitu kulit yang disamak dan dijadikan sebagai tempat simpanan air. Memang cara orang Arab, lagi-lagi pada zaman tersebut, mereka akan gantung bekas air dekat tali, dan tali itu digantung dekat rumah. Dan air memang akan ada lah dalam bekas tu lah untuk mereka minum biasanya. Jadi kat sini Nabi SAW pergi kepada Qirbah dan berwuduk daripada air tersebut. Zaman dia orang bukan ada pipe kan. Jadi bekas tu digantung. Kemudiannya diambil wuduk lah. Nabi SAW ambil wuduk itu. Kemudian baginda menyempurnakan wuduk dengan sebaik-baiknya. Kemudian baginda SAW bangun untuk solat. Ini juga menunjukkan bahawa Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur pun tidur-tidur ayam je lah ni. Dia pun sebenarnya salah satu sebab dia tidur tu sebab dia nak tengok macam mana Nabi SAW punya ibadat pada waktu malam. Jadi tu pasal dia tidur dengan Nabi. Nak tengok macam mana Nabi SAW waktu malam. Jadi Nabi pun bangun, berwuduk dan wuduk tu wuduk sungguh-sungguh. Fa'ahsanal wuduk. Nabi wuduk dengan sebaik-baiknya. Kemudian baginda bangun untuk solat. Kemudiannya, aku pun bangun.
di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku pun bangun nak solat juga. Maksudnya dia pun bangun nak ambil sembahyang dan dia pun nak sembahyang tepi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pun berdiri tepi Nabi. Berdiri tepi Nabi itu maksudnya dia berdiri belah kiri. Lalu Nabi SAW letakkan tangan kanannya di atas kepalaku, kemudian memegang telinga kananku dan menariknya. Meletakkan Zainal Abbas di sebelah kanan baginda. Jadi tarik di sebelah sini. Zainal Abbas budak lagi waktu itu. Jadi tarik pergi ke belah kanan. Hanya asalnya duduk belah kiri, tarik sebelah duduk belah kanan. Sebab memang sunnahnya kita tahu, bila sembahyang berdua, maka orang yang makmum tu duduklah kanan. Ini kalau sama jantina lah. Kan? Orang lelaki sama orang lelaki, ataupun orang perempuan sama orang perempuan. Jadi, ini memang dipanggil apa? Sunnah. Kalau nak semayang duduk belah kiri pun sah semayang tu. Tapi ini menunjukkan Nabi SAW nak ajar mana yang paling baik. Jadi tak tunggu lepas semayang baru bagi tahu tu. Tadi lah lepas main dua rakaat baru yang kali duduk belah kanan tu. Tak apa macam tu. Waktu tengah semayang tu juga Nabi tarik. Nabi tarik pergi ke sebelah kanan. Dan Nabi tarik tu pula, kalau kita perhatikan kat sini, Nabi tarik telinga. Tarik telinga. Bukannya tarik bahu, tarik telinga. Tarik perlahan lah kan. Bukannya tarik sekuat-kuatnya. Kemudiannya, ya. Yeah. Ha. Apa dia pedih? Oh, lebih tiga langkah. Dia kalau dalam keadaan macam tu dia panggil satu dalam keadaan tak sengaja ataupun mungkin juga wallahu alam dia juga mungkin bermakna dia bukannya tiga langkah. Mungkin juga membawa makna sedikit demi sedikit. Dia tarik tu. Tak adalah tu berduk-duk-duk-duk jalan dia tu. Jadi dia boleh je jadi macam tu. Okay. Dan memang mazhab Syafi'i yang kata lebih daripada tiga langkah, lebih daripada dua langkah tu, daripada tiga perbuatan berturut-turut tu membatalkan solat kan. Mazhab yang lain ada yang kata tak ada masalah lebih daripada tiga, apa dua, lebih daripada dua perbuatan berturut-turut pun tak membatalkan. Tapi kita ambil dalam mazhab Syafi'i maknanya kat situ ada kemungkinan. Kata maknanya tak mestilah berturut-turut langkah tu. Dan Nabi solat pun panjang. Kan? Bukannya Nabi SAW solat pendek je. Dan kemudiannya, kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab sejarah pun ada cerita, ada seorang ulama besar namanya Imam Rabi'. Imam Rabi' ni dia belajar dengan Imam Syafi'i. Dia pernah satu kali tu dia Nabi Imam Syafi'i naik tunggangan dia duduk atas pelana dia. Kemudiannya anak murid ni dia pergi melekat dekat pelana kuda ataupun tunggangan Imam Syafi'i tu. Lalu Imam Syafi'i pun tarik telinga dia. Tarik telinga dia. Gerakkan dia dengan telinga, tarik telinga juga. Tarik telinga macam tu. Bukan piat telinga. Beza eh. Piat lain. Ni dia tarik. Tarik telinga macam tu. Lalu kata Imam Rabi', dia kata, aku rasa geram, dia kata. Aku rasa geri, apa ni kan, tarik tinggal orang pula. Dia rasa macam tu lah pada Imam Syafi'i. Sampailah, dia kata dia jumpa hadis ni. Dia belajar lagi, dia jumpa hadis ni. Dia kata, oh Rasulullah pernah tarik tinggal Ibn Abbas. Jadi bila dia jumpa macam tu, dia kata, oh maknanya Imam Syafi'i pun buat macam tu, bukan saya saja. Imam Syafi'i ni, dia buat pun ada dalil. Kan? Kenapa dia tarik tinggal? Aku pernah jumpa dalam hadis, Nabi tarik tinggal Ibn Abbas. Jadi, maknanya, yalah, anak murid ni kadang-kadang memanglah waktu kena tegur tu ataupun kena buat sesuatu tu dia marah dulu. Tapi kadang-kadang bila dah lama belajar baru dia tahu, kata kenapa guru dia tegur dia macam tu, kenapa guru dia tegur macam ni, sebagainya. Macam kita lah, waktu kita sekolah kadang ada benda yang cikgu buat kita tak puas hati contohlah. Tapi bila kita dah makin dewasa baru kita faham kenapa cikgu tu buat. Ya, okay. Tapi cikgu kita buat, kita faham pun berdasarkan pada pengalaman hidup je lah.
Yang ini berdasar kepada hadis. Kan? Sebab guru dia siapa? Imam Syafi'i. Kan? Jadi Imam Syafi'i buat berdasar kepada hadis. Dan memang kalau dalam Islam juga nak menunjukkan tentang mulianya guru ni, sampai maknanya guru kalau buat perkara ni, dia adalah satu perkara yang baik. Dia tak dikira sebagai melampau. Kan? Ha, walaupun mungkin kita kata, kan boleh cakap baik-baik. Kenapa nak tak dengar? Ha, contohlah kan. Ha, maknanya macam tadilah Imam Syafi'i dengan anak murid dia. Kenapa dia tak cakap dia? Tepi. Kenapa dia beritahit juga telinga? Ha, rupanya dia ambil daripada Nabi SAW. Nabi pun tak cakap dengan Ibn Abbas lepas semayang. Padahal bukan batal pun semayang lagi itu. Dia semayang kot. Dia bukan buat benda jahat. Kan? Dia semayang. Cuma adab yang lebih baik, makmum duduk belakang dia. Itu je. Bukan buat kesalahan besar. Bukan buat jenayah. Bukan buat dosa. Bukan tak. Bukan masalah disiplin. Tak ada. Sekadar nak mendidik adab. Rupanya para ulama sebut sebab bila kena tarik telinga tu, dia lebih terkesan. Kan? Dia lebih terkesan. Dia lagi ingat lagi sampai bila-bila. Berbanding dengan kalau sekadar sebut dekat mulut. Ha, jadi, guru dia memang ada apa dia panggil tu, macam immunity lah. Ha, dia buat tu jadi tak salah. Ha, kalau kita saja buat, salah. Tapi kalau kita sebagai guru pada anak-anak, yang mak bapak kepada anak-anak, tak ada salah. Memang kita sebagai guru lah. Ha, yang salah adalah kita buat kat kawan kita. Kawan kita elok-elok, kita pergi tarik telinga dia. Itu memang salah lah. Tapi kalau guru buat pada anak murid, mak bapak buat pada anak, yang tu tak ada salah. Jangan mendera lah. Buat bukan bagi sakit, buat bagi ingat. Itu je. Jadi ini contoh lah. Macam mana Nabi SAW buat pada Sayyidina Ibn Abbas. Kemudian, baginda SAW solat dua rakaat. Kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat. Okay. Berkata Ma'an sebanyak 6 kali. Maksudnya 6 kali dua rakaat. 6 kali dua rakaat, maknanya 12 rakaat dah kan? Ha. Kemudiannya, bagi dia berwitir. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni juga adalah sunat bila kita solat, solat sunat kita ni dua rakaat, dua rakaat. Itu yang paling afdal. Dan Nabi SAW semayang dua, lepas tu dua lagi, lepas tu dua lagi, dua lagi. Bermakna bukan semayang 4 rakaat satu salam. Tapi dua rakaat bagi salam. Dua rakaat bagi salam. Begitu. Walaupun kita tak nafikan ada solat yang 4 rakaat satu salam. Cuma nak ceritanya yang paling afdal adalah dua rakaat satu salam. Ha, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat lah. Jadi kalau kita faham juga daripada sini, Sayyidina Ibn Abbas semayang dengan Nabi. Dapat juga pengajaran fiqah daripada hadis ni adalah sembahyang sunat, dia boleh berjemaah. Walaupun bukan sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Dia boleh berjemaah. Jadi yang dituntut berjemaah contohnya apa? Sembahyang raya, sembahyang terawih. Apa lagi sembahyang sunat yang dituntut berjemaah? Sembahyang? Bukan nafilah tu sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat apa? Gerhana, gerhana, gerhana bulan, gerhana matahari. Lagi? Main sunat apa lagi yang disunatkan berjemaah? Main sunat, taubat tak? Apa? Minta hujan, betul. Minta hujan, istisqa. Semayang, main jenazah bukan semayang sunat. Semayang jenazah wajib. Semayang jenazah wajib, itu semayang fardu. Okey, sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah yang tadilah. Sembahyang terawih, sembahyang raya, sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana matahari, sembahyang gerhana bulan. Ini semua sembahyang sunat yang disunatkan berjemaah. Memang dituntut untuk berjemaah. Buat seorang boleh. Buat seorang boleh. Tapi dia digalakkan untuk berjemaah. Kan? Okey. Jadi solat isyrak ke, solat duha ke, solat tahajud ke, solat taubat ke, solat istikharah ke, solat apa-apalah yang kita buat sembahyang tasbih ke kan, yang kadang-kadang kita buat tahajud berjemaah apa semua tu, semua solat sunat tu tidak disunatkan berjemaah. Tak disunatkan bukan bermakna tak boleh. Dia boleh berjemaah berdasarkan pada hadis ni. Sebab Sayyidina Ibn Abbas sembahyang dengan Nabi dan Nabi tak marah. Bahkan Nabi cuma tarik di sebelah kanan. Ya, kalau salah, Nabi akan suruh Sayyidina Ibn Abbas, stop. Jangan sembahyang dengan aku.
Buat apa-apa isyarat, jangan bagi sembahyang. Tapi Nabi tak marah. Nabi tarik, duduk ke sebelah kanan. Maka daripada hadis ni, menunjukkan boleh sembahyang sunat-sunat yang lain tu berjemaah. Boleh. Sembahyang sunat yang lain semua boleh berjemaah. Maksudnya kalau nak sembahyang isyarat berjemaah pun boleh. Boleh bukan maknanya dituntut. Maksudnya kalau buat, sah sembahyang kita tu. Ha, kalau buat tu sah. Ha. Tapi nak buat sendiri dengan buat jemaah, sama je. Ha. Kadang-kadang kita buat jemaah sebab apa? Sebab kalau kita buat sendiri tak kuat. Macam semayang, apa, kalau tahajud berjemaah kat masjid kan. Tujuan dia apa buat berjemaah tu? Sebab nak galakkan. Orang yang tak biasa semayang sunat waktu malam pun dapat semayang juga. Ha, dia kalau semayang tasbih seorang-seorang memang dia tak buat. Tapi bila masjid buat, berjemaah, baru dia buat. Ha, jadi menggalakkan dia, menguatkan dia. Macam semayang hajat. Macam kadang-kadang masjid-masjid kita lepas isyak buat semayang hajat pula. Kan, ada hajat daripada ahli jemaah, anak dia sakit lah, apalah, nak buat kenduri lah, apa, ada pesa lah, apa semua, minta imam buatkan sembahyang hajat contohnya kan. Jadi imam pun ajak jemaah untuk buat sembahyang hajat. Boleh tak buat sembahyang hajat secara berjemaah? Jawapannya boleh. Boleh buat sembahyang hajat tu berjemaah. Tapi kalau ada di kalangan jemaah tu tak nak sembahyang hajat sekali, tak ada masalah, dia buat sendiri. Kan? Ha, sebab dia rasa tak apa, aku sembahyang seorang pun aku boleh je, aku tak payah ikut imam pun. Ha, contohnya. Tak. Yang lebih afdal yang tadi tu, sembahyang raya, sembahyang tarawih. Raya tu dua-dua raya lah. Apa tu tarawih, sembahyang minta hujan, sembahyang gerhana. Yes, itu lebih afdal berjemaah daripada sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat yang lain tidak. Dia bukan lebih afdal berjemaah daripada sembahyang seorang. Dia cuma boleh kita kata lebih afdal kalau memberi kekuatan. Ha, maknanya tentu dah lebih afdal buat. Sebab kalau tidak, tak buat langsung. Ha. Dan juga doa. Kan, lepas sembahyang kita nak berdoa. Doa secara berjemaah lebih mudah diterima berbanding dengan doa bersendirian. Jadi kita nak doa secara beramai-ramai. Sebab ramai-ramai yang aminkan tu, salah seorang daripada diorang mungkin wali Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala kasih, yang Allah Ta'ala mustajabkan doa dia. Jadi kita pun doa sama-sama. Itu je. Bukannya bermakna kita kena usaha sangat-sangat, mesti kena berjemaah juga. Tak. Sebaliknya, ada orang pula yang melampau pula yang kata tak boleh langsung. Ha, itu mana ada sembahyang sunat dia berjemaah-berjemaah. Jadi, dia kata boleh, tak ada masalah. Sembahyang duha. Ada sekolah buat duha berjemaah. Sebab apa dia buat begitu? Dia nak ajar anak-anak murid dia untuk sembahyang duha. Jadi kalau seluruh sembahyang seorang-seorang, nanti budak-budak ni main. Jadi dia buat sama-sama berjemaah. Ataupun dia nak ajar salah seorang daripada budak tu untuk jadi imam. Jadi nak ajar macam mana jadi imam. Nak biasakan jadi imam. Jadi disuruhlah berjemaah. Tak ada masalah. Jemaah tu maksudnya apa? Sembahyang subuh? Tak ada. Tidak. Siapa yang cakap? Tak ada. Tidak ada dalam kitab fiqh sebut syarat sembahyang isyrak mesti sembahyang subuh berjemaah. Betul. Isyrak memang awal duha. Dan duha tak disyaratkan berjemaah. Tak ada sembahyang sunat yang disyaratkan berjemaah. Kan? Ada sembahyang sunat, mesti sembahyang berjemaah. Tak ada, kecuali kalau dia nazarkan untuk berjemaah. Jadi ketika tu barulah jadi wajib. Nah, macam contohnya, dia bernazar, kalau dia lulus, dia nak sembahyang tarawih berjemaah. Kan? Contoh, dia nazar macam tu. Jadi tarawih dia memang wajib dah berjemaah. Bila dia lulus. Ha, yang tu yes. Sembahyang sunat dia tu jadi wajib berjemaah. Tapi secara umumnya, sembahyang sunat tak ada yang wajib berjemaah. Tak kira sembahyang apa pun. Itu satu. Okay, yang tadi syarat dia mesti sembahyang fardu berjemaah dulu. Pun tidak juga. Dan sembahyang sunat isyrak adalah sembahyang sunat yang berdiri sendiri. Dia bukan ada kaitan dengan sembahyang subuh tu. Ada hadis Nabi SAW bagi tahu
tentang siapa yang solat subuh berjemaah, kemudiannya duduk di tempat solat dia, mengingati Allah sampai naik matahari, lepas tu sembahyang dua rakaat, dapat pahala mengerjakan haji dan umrah. Kan? Jadi dia guna hadis tu, dia ingat sembahyang isyrak mesti sembahyang subuh tu berjemaah. Jawapannya tak. Hadis tu tunjukkan kelebihan orang yang buat begitu. Bukan menjadi syarat. Nak tunjuk kelebihan. Maknanya yang paling utama sekali, kalau sembahyang subuh tu biar berjemaah. Lepas tu, lepas sembahyang subuh tu jangan bangun. Kau duduk lagi kat tempat sembahyang. Ingat Allah Ta'ala. Kan? Bukan terus bangun pergi cari tertarik dulu. Kan? Bukan cari Nescafe dulu. Tak. Duduk dulu. Duduk mengingati Allah. Sampai naik matahari. Naik matahari, sembahyang dua rakaat. Kan? Itu maksudnya. Maksudnya yang paling afdal. Bukan syarat sembahyang isyrak mesti sembahyang subuh berjemaah. Kan? Kan? Ha. Lagi-lagi ada orang dia tak mampu nak sembahyang berjemaah sebab tak ada geng. Sembahyang subuh dia pun seorang. Kadang-kadang ada setengah, kalau orang KL ni kadang suami dah keluar sebelum subuh. Ada kadang suami dah tak ada, anak, kadang anak pun dah keluar sebelum subuh. Ataupun anak lihat bangun subuh. Kan? Tak bangun-bangun, mak kejut. Jadi akhirnya mak pun sembahyang seorang. Sembahyang dua rakaat subuh seorang. Jadi kalau macam tu tak boleh sembahyang isyrak ke? Jawapannya tak ada masalah. Sembahyang isyrak tak disyaratkan begitu. Sembahyang isyrak syarat dia apa dia? Sama je macam syarat-syarat solat yang lain. Syarat sah solat apa dia? Mesti tutup aurat, mesti suci daripada hadas, suci daripada najis, mesti menghadap kiblat. Itu syarat-syarat sah solat. Sama juga solat sunat isyrak. Cuma solat sunat isyrak dia ada tambah lagi sebab dia berwaktu. Jadi mesti sampai waktu dia. Waktu solat sunat isyrak adalah bila matahari naik. Matahari naik kadar segalah. So matahari naik kadar segalah, kita pun solat sunat isyrak. Dan itu bermulanya waktu duha. Bermula waktu duha. Ya. Yeah. Macam mana? Mengerjakan haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Ha. Ha, ya. Man salla subha jama'atan. Sembahyang subuh secara berjemaah. Ada riwayat tak sebut masjid? Tak. Tak mesti. Hmm. Ha. Hatta kalau kat rumah sekalipun. Kalau macam tu orang tak larat pergi sembahyang masjid. Tak dapat. Tak boleh gitu. Okey. Saya bacakan hadis dia. Man shalla al-fajra fi jama'atin summa jalasa yadhkurullaha hatta tatla' asy-syamsa. Tak sebut masjid pun. Siapa yang solat subuh secara berjemaah kemudiannya duduk mengingati Allah sehingga terbitnya matahari. Okay. Kenapa pandai-pandai tambah pula apa yang Nabi tak sebut? Man salla subha fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatla' asy-syams summa salla rak'atain kan lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Qala Rasulullah tamah. Ya, tak ada. Tak ada sebut pun di masjid. Ayat tak disyaratkan di masjid. Yang penting solat subuh tu berjemaah untuk dapat fadilat yang paling besar sekali itulah. Untuk dapat fadilat yang paling besar. Sekali lagi, bukan bermakna itu jadi syarat kepada solat isyrak. Kan? Dia hanya sekadar untuk menunjukkan kelebihan. Kelebihan solat subuh berjemaah dan berzikir selepas subuh sampai naik matahari. Memang kelebihan yang besar lah. Sebab itu antara waktu yang afdal berzikir. Sebelum subuh dan juga lepas subuh. Kan? Kita walaupun nampak macam senang tapi ramai orang susah nak buat. Kan? Pendek je masa dia, bukan lama sangat. Bukan sampai 2-3 jam pun. Tapi ramai yang tak mampu nak buat.
Walaupun imam perempuan, walaupun sebenarnya kat rumah. Orang perempuan semayang orang perempuan berjemaah, lepas tu duduk je lah sampai nikmat tadi. Siapa pergi makan? Apa dia? Kalau tak berjemaah, tak dapatlah sesempurna tu. Tapi dapat juga pahala sepanjang surat isyrak. Dapat juga pahala duduk mengingati Allah lepas subuh sampai naik matahari. Apa dia punya kelebihan secara spesifik, Allah ma'alam. Tapi ada kelebihan, of course, berbanding dengan tak duduk mengingati Allah sampai naik matahari. Kemudiannya pula, kita ingat, kalau kita tak boleh berjemaah, dia tengok pula kenapa kita tak berjemaah. Adakah kita saja-saja tak berjemaah? Sebab dalam hadis sebut juga tentang orang yang terhalang daripada menunaikan solat berjemaah sebab apa? Sebab sakit ataupun sebab musafir. Sebab maknanya dia tak mampu pergi masjid, orang lelaki lah. Dia tak mampu pergi masjid sebab dia sakit ataupun sebab dia tak mampu sebab dia travel, dia musafir. Jadi dia dapat pahala sama macam waktu dia sihat dan waktu dia bermukim. Maksudnya waktu dia sihat dulu dia rajin pergi masjid. Jadi bila dia terhalang daripada pergi masjid, dia tetap dapat pahala macam dia pergi masjid. Memang pahala dia sempurna. Hadis yang sahih. Memang konsep dia begitu. Sakit, kita tak dapat pergi masjid, kita dapat pahala macam kita pergi masjid juga. Waktu-waktu yang lain. Kita bukan saja-saja tak nak pergi masjid, tapi kita ada halangan daripada pergi ke masjid. So dalam mazhab Syafi'i disebutkan ada 30 halangan. Walaupun tadi hadis tu sebut 2, tapi hadis tu dia menunjukkan kepada konsepnya. So konsep dia adalah terhalang daripada pergi masjid. Jadi halangan tu ada macam-macam. Termasuklah sampai kepada seorang yang contohnya lapar. Dia terhalang daripada pergi masjid sebab lapar, makanan baru sampai. Dia order Foodpanda tak sampai-sampai. Dia lapar dah ni. Breakfast pun tidak, lunch pun tidak. Jadi dah lapar dah. Lapar sangat. Sekali baru nak keluar pergi masjid, tintin, motor tu sampai. Makanan sampai. Dia pun ambil dekat pagar. Ya Allah, menguji sungguh. Jadi dia pun makan. Dia makan, dia terlambat pergi masjid. Dia dapat pahala macam pergi masjid. Sampai gitu sekali. Sebab dia ada halangan, ada keuzuran. Ada keuzuran yang dikira dari segi syariat. Jadi termasuk jugalah bagi orang perempuan yang tak boleh nak pergi ke masjid, sama ada kerana tak ada transport, tak ada kawan, khawatir akan bahaya. Jadi oleh kerana tu tak berjemaah. Jadi ialah pagi-pagi, subuh-subuh, gelap-gelap, nak keluar, tak berani. Itu semua termasuk. Itu semua termasuk daripada halangan-halangan yang menyebabkan walaupun kita tak sembahyang berjemaah, kita dapat pahala macam sembahyang berjemaah. Konsep dalam Islam, apa sahaja ibadat yang kita biasa buat waktu kita sihat, sekali kita terhalang waktu kita sakit, kita dapat pahala sama macam waktu kita sihat. Itu untung orang yang beribadat waktu sihat. Bukan tunggu sakit, baru ya Allah best je kan kalau boleh baca Quran. Masalahnya waktu sihat tak nak baca Quran. Jadi waktu sakit barulah terfikir-fikir kan. Bestnya orang pergi sembahyang berjemaah. Aku tak dapat pergi sakit. Tapi waktu sihat tak nak pergi. Tak dapatlah. Dia kena konsep dia, waktu sihat kita biasa buat ibadat tu. Waktu sakit kita tak dapat nak buat, tapi kita dapat pahala yang sama. Macam kita biasa datang ke masjid untuk kuliah. Kan? Ada kuliah petang. Lepas tu kita tak sihat. Tak datang ke masjid. Kan? Maka kita dapat pahala macam datang juga. InsyaAllah. Sebab kenapa tak datang? Sebab sakit. Kita cuba ikut kelas online contohnya. Sekali tiba-tiba handphone pula bateri habis. Internet tak bayar lagi. Dan sebagainya lah, apa-apa kan. Wi-Fi jiran sebelah tak ada password. Kan? Jadi tak boleh. Tak boleh nak access. Tak boleh nak access dekat benda tu. Internet. Jadi akhirnya tak dapat. Kan? Pada dapat. Sebab waktu kita biasanya, waktu kita mampu, kita buat. Bila kita tak mampu, dapat pada sama macam yang biasa kita buat waktu mampu. Ya. Yeah. Orang perempuan lebih afdal di rumah, betul. Orang perempuan memang memang afdalnya solat di rumah, betul.
Ada kaum perempuan dia dapat juga pahala solat berjemaah bila dia solat dekat rumah? Wallahu alam, jawapan yang kita biasa baca, dia kalau dia sembahyang berjemaah di rumah, barulah dia dapat pahala jemaah. Kalau dia sembahyang seorang di rumah, maka dia dapat pahala seorang. Tetapi, ada tetapi dia pula. Tapi, dia boleh dapat pahala lain. Contohnya, dia dapat pahala kelebihan solat di rumah berbanding dengan solat di masjid yang disebut dalam hadis. Nabi sebut, apa, solat yang terbaik untuk orang perempuan adalah di rumah. Ha, jadi, dia solat dekat rumah dia. Ha, jadi, bila solat dekat rumah dia, dia nak mencontohi apa yang Nabi ajar. Apa yang Nabi sebutkan. Maka dia dapat pahala juga. So, maknanya, dan Nabi pula tak bagi tahu kepada suami-suami, jangan halang isteri nak pergi masjid. Kan? Bermakna apa dia? Orang perempuan kalau nak pergi masjid pun boleh juga. Dia dapat pahala apa pula? Dia dapat pahala berjemaah. Jadi maknanya dia solat kat masjid pun dapat pahala, dia solat kat rumah pun dapat pahala. Cuma mungkin dia boleh solat dekat masjid dengan niat yang lain lagi. Contohnya, selain daripada solat berjemaah, dia nak dapat pahala hadir majlis ilmu. Contohnya, ada kuliah subuh dekat masjid. Jadi dia pergi sembahyang subuh dekat masjid sebab ada kuliah. Kalau dekat rumah, tak ada kuliah. Lepas tu, kalau dekat masjid, dia boleh duduk sampai naik matahari sebab ada kuliah. Kalau dekat rumah, nak tunggu naik matahari, ya Allah, lamanya lah, kan? Dia terlelap, kan? Dia tidur. Jadi dekat masjid, dapat duduk dalam majlis ilmu. Walaupun dia terlelap, waktu ustaz mengajar. Jadi kalau pun ustaz mengajar, dia terlelap kat belakang, dia tetap dapat pahala duduk di tempat solat dia sampai naik matahari. Dapat pahala mengingati Allah walaupun terlelap. Sebab duduk dalam majlis ilmu, walaupun kita terlelap, tetap kita dapat pahala mengingati Allah. Ya. Okey. Tujuh lima minit naik syuruk kan, naik matahari. Syuruk 7-5 minit. Jadi paling awal kita boleh solat isyrak pun 7:21. Kan? Apa dia? Ya. Yeah. Saya sebut tadi paling awal. Sebenarnya cara kiraan tu ada berbeza-beza. Okey. Ada yang kira, saya kata paling awal yang dikira adalah 16 minit. 16 minit. Ini cara kiraan yang diajar oleh guru kami, Abi Hasan Al-Kaf. Beliau ajar kiraannya adalah sebanyak 16 minit. Sebab dia kata dia kadar segala ni adalah 4 darjah dan 1 darjah 4 minit. So 4 kali 4 jadi 16. Jadi 16 minit. Tetapi ada cara kiraan lain menjadikan dia sebagai 20 minit, 22 minit dan sebagainya. Jadi yang cara kiraan tadi berapa? 7:27. 7:27 bermakna 22 minit. Kan? 7:05 minit sampai 7:27 kan? Bermakna dia kira 22 minit. Jadi maknanya 22 minit tu baru naik matahari, kadar segala. Jadi 7:27 tu dah solat sunat isyrak kalau ikut kiraan itu. Ya kak, duha tu dia bermula waktu tu lah, waktu naik matahari kadar segala. Waktu duha dia bermula apabila matahari naik kadar segala. Okay? Jadi matahari naik kadar segala tu jugalah solat sunat isyrak. Jadi waktu duha dah bermula waktu tu tau. Waktu duha bukan pukul 9, pukul 10 pagi. Dia mula waktu duha tu yang lebih kurang 16 ataupun 22 minit lepas naik matahari. Tu dah mula waktu duha. Maknanya kalau kita nak sembahyang duha, waktu tu dah boleh dah. Jadi kalau kita nak sembahyang isyrak, yang biasa diamalkan oleh para ulama, digabungkan terus niat sembahyang sunat isyrak dan duha. Sebab dalam mazhab Syafi'i ada dua pandangan. Sembahyang yang dilakukan ketika naik matahari itu adakah sembahyang duha ataupun sembahyang sunat isyrak ni memang sembahyang sunat yang berasingan daripada duha. Jadi ada sebagian ulama kata sembahyang isyrak ni dia stand alone. Dia memang isyrak ni memang sembahyang sunat isyrak. Duha duha. Sebagian ulama sebut tak, dia adalah sembahyang duha. Sebab memang waktu duha pun. Dia mula waktu duha kan? Jadi dia adalah sembahyang duha. Jadi untuk keluar daripada khilaf ni macam mana cara dia? Bila kita solat, kita niatkan dua-dua sekali. Saja aku solat sunat isyrak dan duha. Dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Pukul berapa tadi? Pukul 7:27 contohnya. Okey. Sembahyang sunat isyrak dan duha.
2-in-1 boleh ke? Ya. Yeah. 14-in-1 pun boleh. Tak ada masalah. Ha, sembahyang sunat memang boleh macam tu. Okey. Habis apa yang kita sembahyang duha pukul 10 pagi tu? Itu waktu afdal sembahyang duha pula. Ha, tu waktu afdal sembahyang duha. Sebab sembahyang duha ni waktu dia panjang. Daripada naik matahari kadar segala sampai bila? Sampailah sebelum zuhur. Ha, selagi mana belum zuhur, selagi tu waktu duha. Kemudiannya kita bahagikan masa tu kepada 4. Bahagikan masa siang sebenarnya kepada 4. Jadi kalau siang tu 12 jam, bagi 4 dia jadi 3 jam. So 3 jam lepas naik matahari. Habis kau macam itulah. Kalau siang tu 16 jam, bagi dengan 4 jadi 4 jam. 4 jam lepas naik matahari. Habis kau macam tu je. Ha, jadi waktu solat duha memang waktu dia lebih kurang pukul 10 pagi macam tu. Itu waktu paling afdal. Bukan waktu solat duha tu mesti waktu tu, tak. Nak sembahyang duha pukul 8 pun boleh, nak sembahyang duha pukul 11 pun boleh. Pukul 12 pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Hadis kita tak habis lagi ni. Kumpul lebih dah. Okey. Kita habiskanlah, kita habiskan hadis ni sikit satu peringkat ni. Okey, solat sunat yang tadi ni kita bincang ni. Kalau kita perhatikan ada 6 kali kan, 6 kali 2 jadi 12. Kemudiannya bagi dia witir. Witir dekat sini maksudnya bagi dia solat satu rakaat. Maka jadi totalnya jadi 13. Jadi 13 rakaat. Ingat? Jadi Nabi SAW waktu malam tersebut Nabi solat sebanyak 13 rakaat. Cuma ada sebahagian ulama sebut yang dimaksudkan dengan 13 rakaat ini adalah Nabi sembahyang witir 11 rakaat. Sebab dalam hadis yang lain nanti kita akan jumpa Nabi solat sunat witir 11 rakaat. Habis macam mana ini jadi 13? Maksudnya dua yang pertama sekali solat tu bukan witir. Dua yang first tu Nabi solat sama ada solat ba'da isyak ataupun solat sunat wudu. Kan Nabi berapa wudu? Kan tadi hadis kita baca Nabi wudu kan? Itu Nabi solat. Jadi solat yang waktu yang mula sekali dua rakaat pertama tu solat sunat wudu dulu. Solat sunat wudu dua rakaat eh? Sebenarnya witir 11 rakaat. Jadilah 13. Kan? Jadi witir Nabi SAW sebanyak 11 rakaat. Tapi sebahagian ulama letakkan witir 13 berdasarkan kepada hadis ni. Ha, cuma ramai lagi ulama letakkan 11 lah. Sebab nanti kita akan baca juga hadis yang tentang 11 rakaat. Kemudian Nabi baring sampailah datang muazzin. Maksudnya sampailah Bilal sampai untuk melaungkan azan. Nak bagi tahu dah masuk waktu solat. Bilal biasanya Sayyidina Bilal caranya beliau tak azan melainkan beliau akan bagi tahu dulu pada Nabi. Beliau bagi tahu pada Nabi SAW, beliau lalu dekat depan rumah Nabi, beliau akan bagi tahu solat, solat. Masuk waktu solat dah. Lepas tu baru beliau naik dan melaungkan azan. Ha, jadi itu maksud sehingga datangnya muazzin. Kan? Ha. Jadi bagi tahu pada imam. Tapi zaman kita sekarang ni mungkin susahlah. Tok Bilal kena lalu rumah Tok Imam dulu. Kan? Ha, jadi mungkin susahlah. Mungkin Bilal sekarang kalau Nabi sunnah tu dia boleh buat apa? Miss call imam. Okey. Dia miss call je. Kan? Jadi imam boleh tengok je miss call tu, oh dah tahu ada nak azan dah ni. Okey. Kemudian baginda baring tu, baring tu memang sudah. Kan? Dan kita ada baca dalam hadis sebelum ni pun, Nabi SAW baring, mengiring ke kanan, ke arah kiblat, kanan tu ke arah kiblat, sampailah azan. Memang sunnahnya begitu. Kemudian Nabi SAW pun bangun, dan solat dua rakaatnya ringkas, kemudian baginda keluar untuk solat subuh. Ini juga kita boleh faham, kata Nabi SAW akan solat sunat qabliyah subuh tu, solat sunat subuh. Subuh memang ada qabliyah je, tak ada ba'diyah. So biasa kita sebut solat sunat subuh je lah. Ha, solat sunat fajar. So solat sunat subuh ni, Nabi biasa buat dekat rumah. Lepas solat sunat, baru Nabi pergi ke masjid. Tak ada ambil wuduk sebab tak tidur. Tak tidur. Baring aja. Baring, bukan tidur eh. Baring. Ha. Jadi, bangun, terus solat sunat dua rakaat. Dan lepas solat sunat dua rakaat, terus pergi masjid. Masjid pun sebelah rumah je kan? Jadi okey lah.
Ha, kalau masjid jauh, janganlah buat macam ni. Tak sempat pula nak sembahyang dengan imam. Kalau masjid dekat, boleh je buat macam ni. Selepas sembahyang sunat, dua rakaat, baru gerak ke masjid. Itu memang afdal. Memang dalam hadis Nabi bagi tahu afdal salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Sebaik-baik solat seseorang itu di rumahnya kecuali solat yang wajib. Jadi memang solat sunat lebih afdal buat di rumah berbanding dengan di masjid. Ha, jadi Nabi memang solat sunat qabliyah tu di rumah. Habis solat sunat tu baru Nabi masuk ke masjid dan solat berjemaah dengan para sahabat. Okey. Rumah dekat. Betul. Senanglah. Tapi kalau rumah tak dekat pun, biasanya qomat subuh ni dia lama sikit. Dia lambat sikit berbanding dengan qomat maghrib ke apa kan. Jadi qomat subuh dengan azan ni dia panjang. Jadi kalau betul-betul azan, kita terus main sunat dua rakaat, terus keluar, pergi ke masjid, biasanya masih sempat untuk sembahyang berjemaah dengan jemaah yang ada, dengan imam. Ha, kalau rumah tak terlalu jauh lah. Ha, kalau rumah sampai 50 km dari masjid, cerita lain lah. Ha, tapi kalau rumah tu dalam kawasan taman, lagi-lagi kita kat Malaysia ni, masjid cuma dekat-dekat je kan. Ha, USJ ni pun tak berapa banyak masjid kan. Ha, lepas satu masjid, satu masjid, satu masjid, satu masjid kan kita jumpa. Jadi insyaAllah sempat sebenarnya. Lainlah kalau azan baru nak bangun dari katil. Ha, mungkin tak sempat. Ha, ya. Kalau azan tu memang dah prepare nak sembahyang sunat. Kan? Jadi bila habis je azan, baca doa lepas azan, terus sembahyang sunat dua rakaat. Terus start kereta, terus pergi masjid. Biasanya sempat. Ya. Atas itu masjid, masih sunat. Masih sunat kalau sempat. Atas itu masjid, apabila kita masuk masjid. Ha. Jadi memang disunatkan pun. Kalau sempatlah. Kalau tak sempat, janganlah. Ha. Sembahyang subuh tu sendiri dah dikira sebagai tahiyatul masjid dah. Ha. Ya? Apa ni? Tak dengar? Surau. Surau. Ha. Surau lebih-lebih lagi lah. Maksudnya tetap solat sunat lebih afdal kat rumah. Solat sunat memang lebih afdal kat rumah. Kecuali solat sunat yang disunatkan berjemaah. Ha, solat tarawih, solat apa raya, ha, itu cerita lain lah. Tapi solat sunat secara umumnya memang disunatkan dibuat di rumah. Ha. Even ba'diyah pun. Macam lepas semayang fardu kan, kita biasa semayang sunat pula, dua rakaat, bangun semayang sunat. Itu pun sebenarnya lebih afdal di rumah. Ha, tapi masalah kita, kadang-kadang, kalau balik rumah, tak semayang dah. Ha, balik dah masuk rumah je, ha, dah tengok itu, dah macam-macam dah kan. Ini, ini lagi siapa ada anak, ada cucu, ada begini-gini, macam-macam lah. Jadi akhir sekali tak semayang sunat. Dah terlepas, jadi semayang je dah kat masjid, senang. Ya, sebelum balik tu. Ha. Kalau kalau perempuan kadang sembahyang pakai terkung, kalau dah buka terkung tu dah malas dah nak pakai terkung balik. Ha, contohnya walaupun pakai tu sekejap je. Ha, tapi kita pun tahu diri kita macam mana. Nanti kita rasa malas. Sembahyanglah sembahyang kat masjid jelah. Sembahyang sunat. Bukan kita kata tak sah kan? Sah je dapat juga pahala sembahyang sunat tu. Dan kita kata lebih afdal di rumah. Ha, macam tu. Okay, wallahu a'lam. Jadi cukup setakat tu untuk tengah hari ni, petang ni, dan nak masuk waktu asar pun 3 minit lagi asar. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهر القطر أنسى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما أن ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق لكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء نحظى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر
wassalatullahi tarsha al-mustafa man ila al-haqi da'ana wal-wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa ala al-ali al-kiram shurafa wa ala sahbi al-masabih al-ghurar allahumma ihdina bi hudak waj'alna mimman yusari'un fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbuna allahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim sallallahu 'ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil 'alamin.